nambah lagi nggak makannya? Udah ah Bu, udah kenyang, enggak? Ya udah. Mau pergi aja udah, berangkat ke sekolah udah siang. Iya. Mang berangkat sekolah dulu ya? Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah dia. Dia anakku satu-satunya yang aku miliki. Semoga dia jadi anak yang soleh, yang pinter, yang bisa membanggakan orang tuanya. Amin. Sinta, Sinta. Tunggu, Ma, bentar. Ayo. Itu udah pada kumpul, ayo kita gabung sama teman-teman. Ayo. Hey bro. Hey bro. Hey. Oh, ganteng, ganteng. Eh, sekarang pelajaran pertama, pelajaran apa? Gak tahu bro, gue lupa lagi jadwalnya. Tanya ini. Kamu tahu gak? Sama juga lupa. Masa lupa semua? Kelihatan gak ngapalin lo semua. Nah lo ngapalin apa? Ngapalin pelajaran dong. Pelajaran apa? Pelajaran yang lupa lagi. Ingat gak? Ingat, matematika. Matematika. Aduh, teladan dia. Mal, sekarang bentar lagi mau hari ibu. Kamu suka ngasih kado apa buat ibu kamu? Gak tahu, aku bingung. Aku gak pernah ngasih kado. No. Suka ngasih kado apa ke ibu? Kepo amat. Ya ngasih kado lah. Wah, kado Uniqlo. Uniqlo apa? Usah dipukolot. Enggak lah. Nih, bro, ngecek. Masuk. Ayo. Masuk. A few moments later. Pulang. Ada apa kamu ajak berhenti? Ya, kita ngobrol-ngobrol aja dulu di sini. Oh, oke. Okay. Emang, ngomong-ngomong, soal tadi berkobrolan di sekolah, kok kamu belum pernah ngasih kado sama ibu kamu? Kenapa? Harusnya kamu kan ngasih kado sama ibu kamu. Iya, emang aku gak pernah ngasih kado. Gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa, terus kenapa gak pernah ngasih kado? Ya, gak mau aja. Harusnya kamu itu bikin, seenggaknya gitu ya, kamu bikin ibu kamu tuh seneng, bahagia, meskipun kamu tuh ngasih kado tuh yang gak seberapa gitu harganya. Enggak lah, gak mau. Aku selama 5 tahun ini udah gak pernah ngasih kado sama ibu aku. Kenapa? Kamu harusnya ngasih kado dong sama ibu kamu, jangan kayak gitu. Enggak lah, gak mau. Lagian, aku harus ngasih kado apa sama ibu aku? Bingung. Gak perlu yang mahal-mahal, Ma. Yang penting ibu kamu seneng. Ya udah, kalau kamu mau, besok pulang sekolah antar aku ke tempat mama aku. Ya udah, besok aku antar. Ayo deh, kita pulang. Ayo.
sini sih? Emang ibu kamu di mana? Ayolah, antar aja dulu nanti aku ceritakan. Mang, kok kita kesini sih? Emang di sini tempatnya. Ayolah ikut aja dulu, ikutin aku. Sinta, inilah tempat ibuku. Dia sekarang sudah berada di sini. Makanya aku gak pernah kasih kado selama 5 tahun ini karena dia telah meninggalkan aku selama 5 tahun ini. Ya Allah, Iqmal, maafin aku ya. Aku gak tahu soal ini. Aku gak tahu ibu kamu sudah meninggal. Aku kira ibu kamu masih ada. Aku minta maaf ya. Ya gak apa-apa sih, aku ngerti kok. Ya sudah, Iqmal. Ibu kamu udah tenang di sana. Kamu lebih sering-sering doain ibu kamu ya di sana. Apalagi setiap malam Jumat, kamu harus sering bacain Yasin buat dia. Dengan banyak mendoakan ibu kamu di sana, itu adalah kado terindah buat ibu kamu di sana. Kamu sering-sering berdoa buat ibu kamu ya. Iya Sinta, kamu benar. Kado terindah adalah dengan mendoakannya. Kita doakan dulu ibu aku ya. Bismillah. Aku bawa sesuatu. Kita taburi dulu kemang. Udah yuk kita pulang. Ayo. Assalamualaikum Mama. Aku kira yang di rumah tadi ibu kamu. Oh itu, dia adalah ibu tiriku. Dia yang merawatku setelah ibuku meninggal dunia. Oh, jadi itu ibu tiri kamu? Iya. Ya, meskipun itu ibu tiri kamu, kamu tetap harus kasih hadiah dong buat ibu tiri kamu. Seenggaknya kan dia yang udah merawat kamu, menyayangi kamu. Jadi kamu tuh harus bikin senang dia. Meskipun kamu tuh ngasih kado cuma gak seberapa gitu harganya. Biar dia tuh ngerasa disayangi sama kamu, dibahagiain sama kamu. Iya Sinta, kamu benar juga. Kayaknya aku harus kasih kado buat ibu aku di hari ibu nanti di tanggal 22. Walaupun dia ibu tiri aku, tapi benar, dia sangat tulus menyayangiku, merawatku sampai sebesar ini. Ya udah, ya Iqmal. Ayo kita pulang lah. Ayo. A few moments later. Mudah-mudahan Mama suka dengan kadonya dan semoga dia bahagia di hari ibu nanti. Amin. Assalamualaikum, Bu, Ibu, Bu. Waalaikumsalam. Udah pulang? Anak Ibu udah pulang. Iya, Bu. Bu, di hari ini, tanggal 22 Desember, tidak ada sesuatu yang istimewa yang dapat aku berikan pada Ibu. Tapi, ini ada sesuatu yang sederhana, yang mungkin harganya gak sebanding dengan pengorbanan Ibu, dengan kasih sayang Ibu selama ini padaku. Ya, walaupun Ibu bukan yang melahirkan aku, tapi ibu yang merawatku dari kecil sampai besar. Terima kasih, Nak. Ibu padahal tidak butuh kado. Kamu jadi anak yang soleh, yang pinter, sayang sama ibu, rajin beribadah. Ibu sudah senang banget lihat kamu, Nak. Kamu jadi anak yang soleh aja, itu udah kado yang terindah bagi ibu. Walaupun ibu tidak melahirkan kamu, Nak. Bu, maafkan aku selama ini yang selalu membuat ibu jengkel, merepotkan ibu, membuat ibu sedih, yang gak pernah nurut. Maafkan aku, Bu. Bu, sekali lagi maafkan aku, Bu. Kamu udah jadi anak yang soleh, yang pintar, yang ibu miliki, kebanggaan ibu. Ibu telah benar-benar menerima kado terindah dari kamu, Nak.